sah di tubuh dua terpengaruh. Ya, wasit telah membunyikan peluit panjang yang bertanda babak yang pertama ini sudah berakhir. Namun sayang sekali, kembali ada Mahfur di sana terpental keluar lapangan. Dan nampaknya kali ini dari tim tuan rumah berada di sektor penjagaan. Berada di garis depan adalah saudara Mahfur, sedangkan ada Satang selaku penjaga garis tengah. Di garis kedua ada Topan, disusun dengan ada Alti. Di belakangnya ada Wolfen, Mohdes di garis kelima. Dan di bagian belakang ada Anis Al-Warizi. Sudah terlepas 3 personel, 1, 2, 3, 4 personel meluncur. Berbondong-bondong saja para personel dari bintang tamu nampaknya. Namun kembali penjaga poros tengah ada Tatang di sana kembali sudah berhasil mengurung di bandulan belakang. Mencoba kembali terlepas dua personil di bandulan belakang. Sementara ada nomor punggung 10 dibiarkan saja di garis kelima. Satu persatu akan mencoba kembali melakukan serangan balik para personil dari Hunter. Kembali sudah terlepas beberapa langkah lagi nampaknya para personel dari Hunter akan mencoba untuk meraih skor yang pertamanya. Namun di sana masih tetap mendapatkan pengawalan ketat dari personel-personel macan hitam. Satu persatu di bandulan belakang nampaknya sudah terlepas dari kawalan garis belakang. Sudah kembali bersiap-siap untuk melancarkan serangan balik. Di sana sudah meluncur salah seorang personel dari arah belakang. Sementara kembali di belakang sana kembali mendapatkan pengawalan yang cukup rapat dari Anis Al-Warizi selaku penjaga bandul belakang. Selangkah lagi masih tersisa satu lost man di depan. Masih mencoba di garis kelima, belum berhasil. Kembali tergagal. Kembali Anis Al-Warizi nampaknya di bandulan belakang berhasil menyelamatkan serangan dari Hunter untuk yang pertamanya. Kembali tukar posisi. Sudah bersiap-siap Mahfur di sana sudah terlepas. Kali ini ada Aldi Mohdes menyusul. Mas Tatang akan mencoba di garis kedua. Aldi bekerja sama dengan Pepen. Terlepas Aldi. Sementara ada Topan bekerja sama dengan Pepen. Kali ini di garis kedua ada Tatang di garis depan. Sementara sudah terlepas Tatang. Kali ini di garis kedua ada Pepen bekerja sama dengan Topan. Nampaknya sementara di belakang sana Aldi gagal nampaknya di garis kelima. Dilakukan oleh tim Hunter. Di sana sudah terlepas ada nomor punggung 11, ada nomor punggung 25 namanya. Nomor 07 akan mencoba terlepas. Di sana ada nomor punggung 10 melalui sayap kanan di garis kedua. Nomor punggung 22 di sisi kiri. Lengkap sudah di belakang sana terlepas kembali dari kawalan Pepen di garis keempat. Kembali. Namun sayang sekali di garis kelima gagal dari penjagaan Mohdes. Ya, sementara kembali kali ini serangan dari tuan rumah. Ya, kali ini dari macan hitam. Di sana sudah bersiap-siap Aldi terlepas disusul ada Mohdes dan juga ada Anis. Sudah meluncur ke belakang menyisakan satu personel. Ada Tatang sudah terlepas kembali sudah meluncur ke belakang. Kali ini di garis kedua Mahfur bekerja sama dengan Topan. Sementara di belakang sana ada Anis mencoba. Mohdes di garis keempat. Kali ini Mahfur terlepas di garis kedua.
namun cukup fisik namanya penjaga poros tengah dari Hunter kembali sudah berhasil mengurung di lini belakang satu persatu kembali sudah berhasil terlepas. Ya, kembali di belakang sana mencoba kembali Anis sudah terlepas kembali bersiap-siap dari personel dari Macan Hitam di belakang sana. Sementara Pepe di garis ke depan mendapatkan pengawalan ketat Aldi terlepas di garis ketiga. Ya, satu persatu kembali sudah mulai keluar dari kurungan Hunter. Dan nampaknya tidak mau terburu-buru para personel kebanggaan kita Macan Hitam. Satu persatu akan kembali sudah berhasil ke belakang dan kembali akan mencoba di belakang sana. Kali ini ada Mahur bekerja sama dengan Polis. Sementara ada Anis di garis keempat, ada Tatak di garis kelima. Terlepas kembali. Dan tampaknya penjaga poros tengah dari Hunter ini sudah mulai ke start awal. Kembali ke start awal. Masih menunggu rekan-rekan namanya. Ada Tata kali ini, ada Topat, ada Mahur kali ini. Akan mencoba kali ini di garis kedua. Masih belum berhasil para pemain Macan Hitam ini. Sayang sekali gagal Topat di garis kedua. Kembali kandas skor yang pertama. Oh, nampaknya ada permintaan permintaan lagu dari tim bintang tamu kita untuk kita. Ya, kembali kita ke olahraga lapangan. Kembali sudah bersiap-siap di sana. Lagi kali ini sambaran gagal dari penjaga garis depan. Ya, kembali sudah bersiap-siap. Di sana sudah terlepas 1, 2, 3 personel. Ya, kembali sudah terlepas. Masih tersisa satu personel lagi. Lengkap sudah di belakang sana para personel dari Hunter untuk mencoba merobek pertahanan belakang. Terlepas kembali di garis ketiga dari kawalan Aldi. Sementara mencoba kali ini di garis keempat nomor punggung 22. Kali ini nomor punggung 11 bekerja sama dengan nomor punggung 10 di garis kedua. Gagal melintas di garis kedua nomor punggung 10. Tanda serangan dari bintang tamu untuk kali ini. Kembali saya tekankan bahwasanya pertandingan pada malam hari ini tidak lain dan tiada bukan hanya ingin menyambi merasa silaturahmi dan menambah tali persaudaraan. Mari kita jaga sportivitas agar permainan berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan bersama. Sudah bersiap-siap di sana dari Macan Hitam, ada Mahur, ada Tatang dan juga ada Alfi di sana. Terlepas di susun dengan Topan. Kembali terlepas dari kawalan garis kedua. Sementara penjaga poros tengah sudah berada di losmen keempat. Satu persatu mulai keluar dari kurungan Hunter di belakang sana. Kali ini tidak mau terburu-buru, kesempatan tidak mau hilang begitu saja. Namun kembali gagal nampaknya di bandulan belakang. Lagi-lagi tanda serangan dari tuan rumah Macan Hitam. Kesempatan kembali dimiliki oleh tim bintang tamu. Kembali sudah bersiap-siap. Ada nomor punggung 11 di buting depan. Sementara ada nomor punggung 25 di buting kedua. 07 akan mencoba, belum berhasil. Lagi-lagi nampaknya keluar lagi, kakinya sudah masuk garis namun kembali sehingga kandas dari Hunter kali ini. Kembali kesempatan dimiliki oleh Macan Hitam. Tarik save. Ya, kembali sudah bersiap-siap di sana ada Topan dan juga ada Mahur. Sayang sekali Mas Tatang gagal di lini depan.
kembali kandas. Ya, kembali dari macam dari Hunter untuk melakukan serangannya. Namun mentaknya sudah bersiap-siap di sana. Mencoba kali ini di garis depan, masih belum berhasil. Kembali terlepas. Lagi-lagi terjadi salah pengertian di kubu tuan rumah. Sehingga 1, 2, 3, 4 personil terlepas begitu saja. Namun nampaknya Mesatan tidak mau ketinggalan, membantu pertahanan di lini belakang kali ini. Kembali sudah bersiap-siap di sana, terlepas satu persatu. Ya, kembali sudah terlepas. Satu persatu akan mencoba kembali. Ya, di sana ada nomor punggung 10 sudah meluncur ke belakang. Kebandulan belakang sana masih mencoba, ada nomor punggung 25 dan juga nomor punggung 07. Kali ini satu persatu namanya sudah mulai terlepas dari kawalan garis tengah. Kembali sudah bersiap-siap untuk melancarkan serangan balik para personel dari bintang tamu kali ini. Cukup rapi, pelan-pelan namun pasti para personel dari bintang tamu kita ini dalam melakukan serangannya. Tidak mau kesempatan hilang begitu saja kali ini. Kembali sudah mengatur posisinya personil-personil dari bintang tamu. Kali ini satu personil sudah terlepas. Dan kembali namanya penjaga poros tengah ada Mesatang sudah kembali ke start awal. Kali ini sudah bersiap-siap 1, 2, 3 personil namanya. Ya, kali ini akan mencoba di garis kedua para personil dari tuan rumah. Salah sekali, namun terlebih dahulu terkurung. Kembali gagal. Terjadi obral harga di tubuh bintang tamu kita di losmen kedua. Kali ini mencoba dari tim bintang tamu ke rumah. Di sana ada Muhlis disusul dengan Aldi di sana. Kali ini di garis kedua ada Mahur. Ada Anis sudah terlepas, Mahur menyusul. Kembali sudah lengkap para personel di area belakang sana. Kali ini di garis kedua, Pepin bekerja sama dengan Topang. Sementara di belakang sana, Muhlis nampaknya di garis kelima sudah terlepas. Kembali Pepin mencoba melewati garis kedua, berhasil. Dan nampaknya penjaga poros tengah sudah berada di losmen ketiga kali ini. Pepin kembali meluncur ke belakang. Sementara di belakang sana, di bantulan belakang, kembali para personel dari Macan Hitam mendapatkan pengawalan kembali dari penjaga bantulan belakang. Di garis kelima sudah ada Pepin bekerja sama dengan Marlis. Di bantulan belakang, Alti sudah mulai keluar. Kali ini kembali dari Macan Hitam tidak mau terburu-buru. Kembali kesempatan yang dimiliki tidak mau sirna begitu saja. Coba Mahur terlepas di bandulan belakang. Kali ini di garis kelima ada Muhlis dan juga ada Pepin. Kembali bisa dilanjut. 1, 2, 3 personel Topang meluncur saja ke belakang kali ini. 1, 2, 3 personel kali ini ada Pepin, ada Anis, ada Muhlis. Sudah bersiap-siap kembali ke posisinya, berada di posisi masing-masing. Kali ini Anis, ada Tatang, ada Pepin mencoba kali ini. Namun sayang sekali gagal
di garis kedua. Kembali kesempatan yang hampir selangkah lagi diraih, namun kembali sirnah di garis kedua. Kembali kesempatan dari Hunter. Sudah terlepas nomor punggung 10 di sana, disusul dengan nomor punggung 22 dan juga nomor 11 melalui sayap kiri di lini depan. Kembali dibiarkan saja pemain yang cukup jangkung ini. Kali ini nomor punggung 25 dan juga nomor punggung 10 di garis kedua terlepas kembali. Sementara di belakang sana ada Tatang, kembali sudah membantu pertahanan di lini belakang. Coba kembali di garis kelima ada nomor punggung 11. Terlepas kembali nomor punggung 11. Nomor 22 nampaknya akan mencoba. Kembali berhasil nomor punggung 22. Sementara di belakang belakang ada nomor punggung 07 di sana. Mencoba kembali para pasangan dari Hunter di lini depan, mencoba untuk adu lesek. Mampukah kali ini Hunter membobol pertahanan di lini kedua? Sementara di belakang, lagi-lagi apa yang terjadi di garis kedua? Kembali tim bintang tamu kita dapat merobek pertahanan di garis kedua dan kembali sudah berhasil mengubah skornya menjadi 1-0 untuk babak yang pertama di Sunti. 07 sudah terlepas dari bintang tamu. Ya, pemain yang cukup energik ini nampaknya sudah memberikan atraksi terbaiknya bersaing dari Hunter ini, namun masih belum berhasil. Terlepas nomor punggung 11 disusul dengan nomor punggung 10. Satu personil lagi akan mencoba melengkapi kekosongan kotak belakang kali ini. Kali ini nomor punggung 22 mencoba di lini depan, namun masih belum berhasil. Kali ini tidak terjangkau, kembali sudah meluncur. Ya, nampaknya kembali sudah mencoba di belakang sana. Di bandolan belakang ada nomor punggung 07 dan juga nomor punggung 25. Mas Tatang di sana di bandolan belakang akan mencoba menahan serangan dari bintang tamu. Kembali mencoba di bandolan belakang, belum berhasil. Dan kembali para personel kita masih tetap menunjukkan rasa sportivitas yang tinggi, walaupun permainan cukup sudah hampir mencapai puncaknya, namun kedua tim masih tetap menunjukkan rasa sportivitas, dan itulah yang kami harapkan. Sesungguhnya kebenaran pada malam hari ini hanyalah ingin menepuk rasa silaturahmi dan menambah tali persaudaraan, mempererat tali persahabatan. Kembali dari Macan Hitam untuk melancarkan serangannya, namun nampaknya sudah terlepas di sana ada Anis. Tatang akan mencoba kali ini, dibiarkan saja Tatang. Kembali sudah mencoba untuk ujung kebolehan, namun gagal nampaknya mundur di garis ketiga. Ya, kembali sudah bersiap-siap para personel dari bintang tamu kita Hunter. Kembali akan mencoba membangun serangannya kali ini. Kali ini lagi-lagi gagal sabaran yang diberikan oleh Mahur. Kembali nampaknya 1-2-3 personel sudah mulai terlepas. Cukup tenang nomor punggung 525 di garis kedua.
Kali ini nomor punggung 22 akan mencoba. Sementara di belakang sana akan mencoba untuk unjuk kebolehan atau adu nasib, membuka para personil dari Hantu, membobol pertahanan di lini belakang. Dan nampaknya di garis depan nomor punggung 22 masih belum berhasil, masih memberikan gebrakan untuk tenang nampaknya. Lagi-lagi gagal di sayap kiri, sayap kanan di garis depan. Kembali serangannya dapat digagalkan oleh tuan rumah.